Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di sebuah tempat. Jika kalian lihat di belakang saya, ya, sebuah makam. Tapi bukan sembarangan makam. Tempat ini sudah dijadikan museum di daerah Jakarta. Namanya Museum Taman Prasasti di dekat Tanah Abang. Tempatnya di Jalan Tanah Abang 1. Dan di sini sudah dimakamkan petinggi-petinggi Belanda pada masa penjajahan, hampir semuanya, dan hanya ada dua orang pribumi yang dimakamkan di sini, yaitu adalah seorang penyanyi yang cukup terkenal pada zaman dahulu, saya lupa namanya, dan yang kedua adalah Su Hoggi. Jika kalian tidak tahu siapa Su Hoggi, kalian bisa searching bagaimana kiprah beliau, seorang mahasiswa yang cukup kritis pada masa Soekarno dan juga awal-awal pemerintahan Soeharto. Ya, karena di sini cukup panas banget, guys. Saya pakai topi aja. Dan di sini saya bukan cuma jalan-jalan, saya mau nyaka juga. Mari ikut saya. Halamannya cukup luas dan rapi. Meskipun ini makam. Dan buat kamu yang mau datang ke sini, dibuka setiap jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Dan tiap hari Senin dan libur hari nasional, ya tutup tempat yang recommended. Museum Taman Prasasti, komplek pemakaman ini dibangun tahun 1795 atas sebilang tanah yang dihibahkan oleh Van Riemsdyk bagi mereka yang beragama Nasrani. Di antaranya para pejabat tokoh dan Belanda. Mengapa saya tahu? Ada tulisannya, guys. Sampai tahun 1974, komplek pemakaman ini masih tetap dipergunakan. Tetapi sejak tahun 1975, ditutup dan dilakukan pembongkaran. Kemudian guna pelestarian sejarah dan nilai seni arsitektur yang terkandung di dalamnya, maka tempat ini dipugar kembali untuk dijadikan Museum Taman Prasasti yang peresmiannya diadakan tanggal 9 Juli 1977. Oke. Okay. Baik teman-teman, kita lihat di sana ada peti. Perlu kalian ketahui, di sini adalah peti mati yang digunakan oleh presiden pertama kita, Bung Karno, yang ini, dan ini Bung Hatta. Kondisinya masih cukup baik,
berisi petiknya. Kita lihat di sekitar kita. Makam ini cukup besar dan cukup aksesik, bisa lihat ada ukiran-ukirannya, keren. Sebenarnya makam Suwogi sudah saya temukan guys, tapi ditempatin sama ibu-ibu yang di sana. Kalian bisa lihat di buat tempat berteduh dan buat duduk di atas makamnya. Kalian bisa lihat di sini adalah makam Suhoki. Sebenarnya ini bukan makam ya. Dia sempat dimakamkan di sini. Kemudian saat pemugaran, keluarga dari Suhoki keberatan sehingga jenazahnya dikremasi dan ditabur di laut. Ini cuma nisannya aja, jadi udah nggak ada jenazahnya atau apanya, cuma nisannya doang. Selamat ulang tahun Suhoki. Oke teman-teman, saatnya kita nyekat makam Suhoki. Ini peralatan saya dan air. Kita pindah ke sini. Seorang mahasiswa yang sangat kritis dan cerdas meninggal pada usia muda, namun pemikirannya dan hasil pemikirannya sampai saat ini masih banyak dikenang orang. Saya adalah salah satu pengagumnya, pengagum pemikirannya dan juga puisi-puisi. Ada orang yang menghabiskan waktunya berziarah ke Mekah. Ada orang yang menghabiskan waktunya berjudi di Miraza. Tapi aku ingin habiskan waktuku di sisimu, sayangku. Bicara tentang anjing-anjing kita yang nakal dan lucu. Atau tentang bunga-bunga yang manis di lembah Mandalawangi. Ada serdadu-serdadu Amerika yang mati kena bom di Danang. Ada bayi-bayi yang mati lapar di Biafra. Tapi aku ingin mati di sisimu, manisku. Setelah kita bosan hidup dan terus bertanya-tanya tentang tujuan hidup yang tak satu setan pun tahu. Mari sini, sayangku. Kalian yang pernah mesra, yang pernah baik dan simpati padaku. Tegaklah ke langit luas atau awan yang mendung. Kita tak pernah menanamkan apa-apa,
kita tak akan pernah kehilangan apa-apa. Nasib terbaik adalah tidak pernah dilahirkan. Yang kedua, dilahirkan tapi mati muda. Dan yang tersial adalah berumur tua. Berbahagialah mereka yang mati muda. Makhluk kecil, kembalilah dari tiada ke tiada. Berbahagialah dalam ketiadaanmu.